apa, nanti dah siap kita review. Sekarang pun owner pun memang malu lah, okay. Tapi dia memang steady. Assalamualaikum. Jumpa saya sekali lagi. Version 2 kali ni saya nak review kereta salah seorang customer Fastwork lah. Customer saya juga Jackpot Motorsport. Mugen Pre-FL, full Mugen dia buat lah. Okey, kita cerita sikit lah. Kereta ni Wispec 2015. Owner datang call saya, dia cakap dia nak buat combustion engine. So saya ada satu half-cut. Half-cut tu memang dah full Mugen saya beli. So 70% daripada half-cut tu dia ambil, dia beli semua. Interior, exterior semua dia ambil. Okay, ni bumper Mugen Pre-FL. Ni tahun, dia keluar tahun 2014. First model Mugen Japan ni, original Japan. Grey pun Mugen, bumper semua. Ini memang original Japan semua. DRL dia memang datang sekali tu eh? Ya, yeah, betul. Dia sekali lah complete macam ni. DRL Koito Japan, sekali dengan half-cut lah saya bagi. Ni lampu, cakap lampu mata kucing. Okay. Dua biji ni sekarang pun benda ni dah cakap apa, discontinue barang ni. So harga dekat auction pun dah memang mengarut lah. Macam saya cakap tadi lah, Mugen harga memang mengarut. Tapi kalau orang kental, dia nak macam mana pun dia akan beli usaha. Okay, ni lampu adalah lampu custom je lah. Oh, custom. Okay, owner, sementara owner pakai lampu ni sebab owner dah order dengan saya lampu dia nak. Dia cakap dia nak lampu JR Racing. Cuma dia tanya Mugen ada keluar tak untuk lampu headlamp. Saya cakap tak ada. Kalau dia cakap kalau ada, memang dia pakai Mugen. So dia ambil lampu JR Racing lah, Co-Plus V4. Saya dah order, dia nak brand new. Mungkin bulan depan sampai lah tak akan pasang. So sementara dia akan pakai yang ni dululah. Aku rasa dia. So kita cerita pasal engine. Okay, yang special half-cut ni adalah kat dia punya jantung dia. Okay, ni twin cam L15B CVT pedal shift transmission. Okay, half-cut tu datang, engine standard je. So on the call saya, dia cakap dia tak nak engine standard, dia nak buat stage 2. So okay, saya sediakan dia engine stage 2. Piston Hikon pakai by Piston Project. Cuma barang-barang dia hantar Fastwork yang buat lah. 100% ni half-cut ni totally 100% Fastwork yang buat. Okay, lepas tu engine ni full balancing. Dia punya piston rod semua dah tukar, fuel pump pun semua dah tukar semua. So kereta ni dalam 80% lah. Ada belum lagi tak buat 20% lagi. Saya nak kena tukar throttle body, nak buat air intake, nak buat header complete, nak run dyno semua, suspension tak setup lagi. Okay, so sekarang engine dah test run semua. Semua dah okey, cantik. Tak ada fault code sebab half-cut ni datang, kereta memang tak ada accident. So wire tak ada potong, airbag pun cun. Airbag saya pakai airbag Jepun balik sebab dia tak accident. So expected dia punya horsepower berapa kalau dah? Okay, horsepower saya belum run dyno lagi. Saya apa harap lah benda auto ni sebenarnya, tapi kita cubalah telah dapat 140. So kita kena main dekat dia punya accelerator, exhaust system lah. So kalau management dia? Ya, sekarang buat masa ni owner minta cari management yang sesuai untuk L15B ni. So kita tengah cari harga yang ngam untuk dia. Saya hantar quotation, kalau dia bersetuju kita akan tukar management lah. So sekarang ni kita pakai stock dulu. So kita tengok horsepower run on dyno dapat berapa. Maknanya lepas dah complete yang lagi 20% tu baru Dah complete semua. Tukar intake, dah buat semua piping, full piping, baru kita run dyno. Kita akan tengoklah berapa dia dapat. Bahagian tepi, okey. Kereta ni 100% lah
owner serah kat saya dengan password untuk tukar semua. Ni RIM, TE28. Dia beli pun dengan saya, pasang dekat password lah. Ni RIM in Japan, 16 7JJ42. Ni AP Racing, owner beli baru, CP9444, rotor 300mm. Tayar pun boleh tukar lagi. Owner dah minta tukar tayar PS4. So nanti dah kereta set up semua, saya akan tukar tayar PS4 lah. Kereta ni special sikit, dia punya suspension. Okay, dulu owner pakai Bliss dengan DSC4. So saya offer dia JS Racing. JS Racing adjustable. Okay, so owner pun okey, dia on. So kita masukkan adjustable JS Racing lah. Dia punya rate depan 8K, belakang 6K. Owner pun cakap tak apa, dia memang nak cari keras sebab untuk cornering lah. Okay. Dari segi dia punya suspension lagi, dia dah tukar lana tak nampak lah, dia punya sway bar. Sway bar dia dah pakai kasko, saya order direct dari Japan. Dia order barulah sway bar. So untuk dia punya cornering dengan handling lagi mantap lah. So fender dia fender Mugen eh? Bukan, ni fender custom. Dia beli kat kita kat. Ni fender dia custom. So rim depan ni dia pakai special spacer, nak bagi ke depan, tolak ke depan untuk nak sama dengan side white fender lah. Okay. So ni kita panggil white fender. Side skirt dia masih kekal FLRS. Cuma dia add on ni lah. Hitam ni dia add on je. Yang ni side skirt ori FLRS. Dia punya side mirror tukar juga, auto flip. Sebab dia dah tukar sistem L15B. So dia punya sistem memang dapat auto flip lah. Dia dah ambil sekali. Cermin. Okay, cermin. Cermin untuk side mirror ni dia ambil dengan kita juga, Mugen. Okay, benda ni dah diskon. Mugen panggil hydrophobic. Dia ada LED AC signal. Dia wide view. So dia hydrophobic. So kalau air hujan tu dia tak melekat lah. Cermin pun datang dengan kita. Sebab Afkat ni memang ada kita. Door visor dia tukar Mugen. Sebab macam saya cerita lah, dia ambil 70% daripada half kat Mugen full tu, saya masuk kat sini. Sebab yang Mugen ni dia ada getah lah kat sini untuk air suppressor. So kalau belakang? Okay, belakang, okay. Belakang dulu dia dah beli kat saya spoiler RS. Dia cakap dia nak Mugen, so saya trade in, ambil spoiler RS dia. Saya bagi spoiler RS add on CF Mugen ni. Benda ni pun dah diskon jugalah. So kita bagi kat dia lah pasal dia nak complete Mugen. Bumper belakang pun original Mugen, ambil dekat Afkat. Okay, ni lampu yang tengah ni special sikit. Nama dia Crystal Eye. Ni JDM punya. Saya tu saya beli ingat nak pakai, tapi dia minta jual. Tak apalah, saya pun bagi dia pakai. Kita test dulu lampu belakang. Okay, boleh boleh. Oh, kalau kita tengok dia punya lampu, lampu brake dia. Ya, ini lampu ni custom, Eagle Eye punya. Oh, dia custom lah. Custom lah. Saya dah suruh dia pakai FLRS, dia tak nak, sebab dia nak matching dengan colour hitam ni. So dia cakap cantik warna ni. Apalah. So yang ni memang menyala macam ni, tak ada lampu brake. So kalau buka lampu dia akan menyala lah. So kalau on memang nyala gitu ke? Memang menyala macam ni kalau on lampu. Dia tak ada untuk brake ke apa. Memang dia punya design satu, dia pakai satu relay je. Tak ada untuk brake ke signal, tak ada. Nampak garang lah. Nampak macam robokop pada ke. Itulah, memang cantik lampu ni. Ramai cakap cantik. Okay, lepas tu kita cerita pasal dia punya muffler. Okay, dia sekarang, dulu dia pakai custom punya muffler lah, kedai aksesori. So dia cakap dia nak Mugen, so saya bagi dia muffler Mugen twin tip. Ni memang original Mugen PMP sahaja, tak ada modification masuk. Mana kita tahu dia double loop, bukan straight flow, dia air flow. So dia ada back pressure, dia boleh hold back pressure. So bunyi dia tak kuat, tapi dia punya pergi memang sedap pakai Mugen muffler ni. Okay, dalam dia masih standard lagi, belum siap lagi sebab dia minta saya cari full interior untuk RS.
So sekarang saya punya, kita punya half card ada sampai. Saya cuma saya tak ada masa lagi nak buka. Mungkin minggu depan lah saya bawa barang tu masuk di, kereta dia semua full. So kalau kat dalam apa yang nak dibuat? Okay, kat dalam dia nak tukar totally semua lah. Bumbung, dia punya carpet warna hitam, CRS, dia punya door trim, armrest, nah, semua dia nak tukar Jepun punya lah. Okay. Owner cakap yang mana aksesori dia nak make in Japan semua. So saya, mana-mana yang dia tak nak saya buka, saya masuk yang Japan punya. Okay. Alright, alright. Nice, nice. So kalau owner dia nak share tak dia punya IG? Owner malu. Tapi owner memang steady. Tak mana tahu dia nak tengok lepas siap macam mana bentuk dia. Apa, nanti dah siap kita review. Kadang pun owner pun memang malu lah. Okay. Tapi dia memang steady. Alright. Dia suruh cari barang, barang tak dapat lagi dia dah bagi duit. Okay. So mana nak cari barang ke, nak pasang engine. Saya sekarang saya ada 3 biji half card L15B. So mana nak pasang ke, nak tengok half card boleh datang ke Fastwork. So kita dengan Fastwork partner lah. So mana-mana datang boleh dinner Fastwork, boleh dinner saya, Fazli ke saya boleh. Mana-mana boleh. Pemasangan disediakan. Boleh nak test run engine pun tak ada masalah. Alright. Okay. So thank you bro. Okay semua.